masih bersama dengan kami di segmen kewangan dan kita pun ada pemanggil di atas talian Puan Nor Diana daripada Pontian. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Nor Diana. Salam. Halo, assalamualaikum Puan Nor Diana. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Puan Nor Diana dari Pontian ya. Silakan untuk soalan kepada panel kita. Okey, assalamualaikum Tuan Nafian. Ya, saya. Saya ni nak tanya bagi pihak suami saya lah. Nak tanya sebab dia ada medical card. Okey, agent dah maklumkan tempoh 120 hari waktu menunggu untuk sakit-sakit fizikal lah, contoh macam sakit jantung apa semua tu kan. Then after that medical card tu dah berjalan selama 156 hari. Baik. Then bila suami saya nak masuk hospital suspek batu karang, then medical card kata polisi ni masih baru. Maksudnya dia belum tempoh cukup untuk kita gunakan walaupun dah melepasi 120 hari. Itu yang saya confused. Bila saya refer pada polisi, tak ada menyatakan lebih daripada 120 hari. Dia kata 120 hari adalah tempoh untuk menunggu. So, saya confuse tuan. Boleh tanya sikit tak? 156 hari, hari bekerja ke ataupun continuous? 156 hari, hari continuous. Continuous maknanya continuous lah. Daripada Okey, baik. Terima kasih Puan Diana. Okey, terima kasih. Okey, kita akan jawab melalui. Okey, baik. Silakan Tuan. Baik. Pertama, tentang terima kasih kepada Puan Diana daripada Batu Pahat. Jauh dah tahu ada call. Baik. Memang biasa saya terima isu-isu macam tu. Okey. Dia dah ambil polisi, lepas habis tempoh menunggu, lepas tu sakit. Yeah. Okey. Baik, saya ceritakan dari dua aspek lah. Baik. Okey. Yang pertama, 120 hari itu selalunya 120 hari hari bekerja. Hari bekerja. Okay. Menolak hari cuti. Mana kata kalau dia kira 156 hari continuous, contoh daripada 1 Oktober, dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Yang tu dia kena tolak hari bekerja sepatutnya. Okey. Okey. Itu yang pertama lah. Okey. Yang kedua ialah 120 kata dah habis, memang 156 hari itu dah habis tempoh 120 hari hari bekerja. Okey, kita ambil senario yang kedua. Okey. Baik. Kena ingat satu benda, takaful cover penyakit, tak cover penyakit yang sedia ada. Itu pertama. Contoh macam kes tadi batu karang. Yeah. Kan, katalah lepas 120 hari, kata hari yang ke 140 hari bekerja, tiba-tiba disahkan sakit batu karang. Baik. Memang baik. Boleh efektif, tapi selain sakit tu. Bukan, maksudnya contoh sakit batu karang tu sebenarnya wujud bila? Sebab kan ada orang, contoh satu hari bulan atau dia sign up, sebenarnya masa tu dia dah ada sakit batu karang. Cuma dia tak tahu. Okey. Jadi, tak cover penyakit yang sedia ada. Okey. Walaupun selepas 140 hari, 156 hari, masa tu baru detect. Dan benda ni akan disahkan oleh doktor. Doktor hantar laporan pada syarikat takaful, takaful akan semak. Maksudnya sekarang ni, kalau dia tak tahu sekalipun penyakit dia, dia tak tahu memang penyakit dia ada, dia tak declare penyakit itu. Tetapi doktor mengesahkan bahawa penyakit itu memang sebenarnya dah warna wujud tapi dia tak sedar. Yes, exactly. Maksudnya pun tidak. Pun tak cover. Okay. Dan dua, satu penyakit dipanggil sebagai pre-existing illness. Maksudnya kata penyakit yang wujud sebelum sign up contract. Sign up. Yang pertama, penyakit dipanggil congenital. Congenital penyakit yang dah wujud waktu lahir. Okay. Contoh macam kadang-kadang jantung berlubang. Ada yang kadang-kadang dia penyakit tu waktu lahir dah ada. Cuma tak detect sampai umur 30-40 baru detect. Ada kes macam tu. Tapi sangat jarang lah. Tapi yang banyak berlaku macam kes tadi. Contoh batu karang, dia bukan berlaku hari ini sakit, hari ini masuk hospital. Tak. Okay. Batu karang dia ada size-size dia. Jadi bila tengok size, contoh kalau dah besar ibu jari. Cuma selama ni dia tak tahu dia ada penyakit batu karang. Itu yang banyak sangat kes klaim jet masuk kes ni. Masuk kes ni. Boleh claim lah. Itu yang yang sebenarnya benda tu mungkin ejen tak bagi tahu. Okey. Menyebabkan pelanggan pun tak tahu. Okay. Sebab tu saya bagi tahu kena semak polisi. Contoh macam Mira kan. Ingat lagi tak apa yang ejen cakap 5 tahun lepas? Tak ingat dah. Tak ingat. Jadi kita selaku pengguna, selaku pemegang polisi, kita kena semak secara berkala. At least tahun sekali. At least lah. Baca. Selalunya baca dekat benda-benda tu dia ada dalam bahagian dipanggil pengecualian. Apa benda-benda yang tak cover? Yang tidak cover. Itu sangat penting. Contoh kadang-kadang macam contoh berkaitan dengan pregnancy tak cover. Contoh ada kes juga. Dia pregnant. Kan? Pregnant contoh 2 bulan. Lepas tu demam. Demam yang bukan tak ada kaitan dengan pregnancy, tapi sebab akan masuk wad yang berkaitan dengan pregnancy. Secara automatik. Dia bukannya dijejak tu, maknanya takaful akan semak dulu. Maknanya kena keluar, kena bayar dulu. Lepas takaful check semua, barulah dapat claim. Itu pun kita kena hati-hati. Dan kadang-kadang juga ada case,
Contoh dia masuk disebabkan dengue. Okey. Dengue clear cut lah. Dengue hari ni kena, esok lusa dah demam, masuk hospital clear, keluar ke ventilator. Okey. Bila masuk hospital, so dia akan buat mereka check up kat sana. Check darah, apa, check air kencing, check darah. Bila check rupanya ada penyakit lain. Okay. Ada darah tinggi, ada kencing manis. Yang tu pun masa nak keluar akan lambat sikit. Okey. Sebab masuk disebabkan dengue. Kan? Maknanya ventilator bagi tahu, maknanya surat okey, peserta sekian-sekian disebabkan dengue boleh masuk. Layak bilik sekian-sekian. Okey, ni coverage sekian-sekian. Okey, masuk. Masuklah hospital semua, dah check semua, tentu ada darah tinggi sebagainya. Bila nak keluar, bila report discharge tu dibagi, dihantar pada syarikat, syarikat saya mak, "Eh, JL bagi dengue." Tapi orang ni sakit ni lain. Okey. Dia akan melambatkan dan mungkin juga terpaksa bayar dulu. Reimbursement kemudian, claim kemudian. Itu pun kadang-kadang berlaku. Adakah berlaku macam ni, Acap, kan? Contohnya, kan, macam saya. Saya dah ambil lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tetapi tahun. Bila tiba masa umur tertentu, tiba-tiba dapat hantar surat, dia dah up kita punya payment dia ambil. Okey. Dari situ sebenarnya kita assume dia akan mengatakan bahawa sebab you dah tua, jadi you akan dapat banyak penyakit. Okey. Okey, contoh. Okay. Maknanya okey, sebab kita tualah maka dia akan naikkan bayaran tu, kan? Okey, jadi takkanlah daripada situ you dah tahu bahawa sebab saya dah tua maka you akan ambil lebih. Tapi kenapa you tak nak cover pula selepas tu? Maksud saya macam tu. Okey. Selalunya kalau macam kes yang Aziz sebut tadi, dia akan cover. Cuma caruman ditambah. Sebabnya tadi kita sebut kan, maknanya ada pihak peserta, ada pihak syarikat yang saya tunjuk gambar rajah tadi. Mana kata sampai tempoh tentu tabung tu tak mencukupi. Sebabnya umur dah makin meningkat, peserta dah makin tua, klaim dah bertinggi, jadi tabung tu makin nyusut. Jadi apa yang syarikat perlu buat, yang boleh buat ialah dia kena minta pelanggan bayar lebih. Dan benda tu sebenarnya dah termaktub dalam polisi. Ada polisi yang memang tak akan berubah. Memang ada polisi macam tu. Tapi kalau medical card, kalau banyak kes medical card, memang dalam polisi dinyatakan ada keberangkalan untuk meningkat. Adakah kita wajib untuk membayar peningkatan tersebut atau wajib? Memang dalam kontrak, kita sign kontrak tu. Kita sign kontrak. Kalau kita tak bayar lebih, mana kata tak sedar sayang dia. Tak sedar. Mungkin just tak sedar masa saya. Itu belum. Memang bila syarikat minta kita bayar, kalau kita nak teruskan, kita kena bayar lebih lah. Seperti yang diminta tu. Dan kita pun nak tanya juga, seperti yang kita tahu setiap ejen insurance masing-masing kita ada KPI untuk mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Ada target. Hanya utamakan kuantiti pelanggan sehingga perkhidmatan yang diberi itu sebenarnya tidak memuaskan. Kita nak komen daripada tuan. Baik. Berdasarkan statistik, kadar penemusan takaful lebih kurang 14%. Baik. Untuk insurans konvensional lebih kurang 40%. Dan daripada jumlah tersebut, mengikut MTA, Malaysian Takaful Association, maknanya Persatuan Takaful Malaysia, dia bagi tahu purata perlindungan polisi takaful ialah RM50,000 untuk peserta takaful. Okey. Okay. Bagi insurans konvensional pula, berdasarkan LIAM, Life Insurance Association Malaysia, Persatuan Insurans Hayat Malaysia, dia bagi tahu 90% pemegang polisi tak cukup coverage. Yang mencukupi 10 kali pendapatan tahunan. Baik. So secara statistik, mana kata insurans dan takaful dah wujud lama. Takaful lebih kurang 20 tahun, daripada tahun 80-an. Dan insurans dah wujud asal dari merdeka lagi. Bayangkan, selama tempoh merdeka dah berapa tahun? Dah 10 tahun kan? Dah 50 tahun lebih, dah 60 tahun. 61 tahun sekarang ni. Tapi kadar penemusan takaful insurans, majoriti masih lagi tak ambil produk yang betul. Mana kata memang sangat penting peranan ejen. Sebab tu yang terkini, dia panggil sebagai balance scorecard. Balance scorecard ini diperkenalkan oleh Bank Negara untuk melahirkan ejen takaful yang lebih kompeten. Ejen takaful insurans yang lebih kompeten. Jadi berbalik pada soalan tadi, memang betul. Peranan ejen sangat-sangat besar. Jangan sekadar semata-mata kejar KPI, nak kejar hasil, nak dapat overseas trip, nak dapat commission. Nak pergi luar negara. Kan? Memang peranan ejen ni kita kena ingat, kita bukan sekadar nak dapatkan income untuk kita. Tapi kita nak bantu customer, bantu kita, klien kita, kalau berlaku musibah, dapat pampasan yang betul dan dapat pampasan yang cukup. Jadi kalau kita jumpa customer, jumpa prospek, first sekali kita sebagai ejen kena buat need analysis atau analisa keperluan. Baik. Sebab kadang-kadang ada orang yang ambil polisi tak bersesuaian pun dengan keperluan kewangan dia. Jadi peranan ejen kena cari ilmu untuk dapat ilmu supaya bila kita jumpa prospek, bukan semata-mata jual produk. Sebab macam ni, produk insurans ni bukan macam kita beli handphone. Kalau kita beli handphone, kita boleh pegang handphone. Bila kita beli gang kereta, kita nampak. Tapi insurans nampak apa? Nampak buku. Tapi adakah kita beli buku polisi bayar RM100 sebulan? Tak. Kita bayar servis. Apa servis tu? Servis tu ialah servis
syarikat untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan. Dan semua tersebut dimaktubkan dalam buku polisi. A to Z dimaktubkan dalam buku polisi. Jadi apa yang ejen perlukan ialah ejen kena bagi tahu pada pelanggan keperluan sebenar seseorang pelanggan untuk melanggan polisi. Berapa kabel yang sepatutnya? Baik, baik. Kita ada pemanggil. Ada lagi pemanggil. Puan Laila Abbas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, puan Laila dari Sepang, ya, puan. Ya. Ya. Silakan puan dengan soalan. Okey, saya nak tanya hari itu dalam grup disleksia kami ada hebat bincangkan mengenai bagaimana ada some of us bila ejen tu dapat tahu ada anak kami ni anak disleksia, dia kata tak boleh mohon insurans dan baik, tak ada syarikat insurans yang akan terima anak-anak disleksia. Adakah benar? Okey, baik. Terima kasih, Puan Laila. Terima kasih, Puan. Baik. Jawab soalan Puan Laila tadi, saya sepatilah atas apa yang berlaku tadi. Memang, minta maaf, duka cita dimaklumkan. Memang orang yang dah penyakit, macam kes tadi, defeksia, memang tak dapat diterima oleh syarikat. Mana-mana syarikat insurans? Mana-mana syarikat. Okey. Bukan setakat penyakit itu saja, banyak lagi penyakit jantung, sakit darah tinggi, yang kritikal, sakit kanser. Memang syarikat takaful tak mampu nak ambil. Sebab, kena ingat, syarikat takaful ini sebuah syarikat mengendalikan tabung risiko dalam masa sama syarikat ni adalah syarikat bisnes. Dia kena jaga kepentingan pemegang saham, staff-staff. Makna kata kalau dia terima orang yang dah sakit, confirm-confirm akan claim. Confirm-confirm akan jatuh sakit, confirm-confirm akan masuk hospital. Jadi nampak itu dah, risiko bagi mereka. Itu risiko. Jadi sebab tu dia hanya terima hanya orang yang sihat saja terima untuk perlindungan ketika dia sakit. Maknanya kalau orang dah sakit, ada tiga kebaran kalian. Pertama, macam kes tadi, bukan setakat kes tadi, macam penyakit-penyakit lain lah. Memang first kali akan reject. Syarikat takaful akan reject. Itu pertama. Yang kedua, kemungkinan akan ada exception. Contoh, penyakit asma, contoh penyakit darah tinggi yang peringkat awal. Ada setengah syarikat reject, ada setengah syarikat yang terima. Mana kata, orang tu sakit, asma, contohnya, ataupun gastrik. Jadi syarikat akan keluarkan surat of counter offer. Okay, penyakit asma yang berkaitan dengan asma tak cover. Ataupun contoh orang tu gastrik, penyakit yang berkaitan gastrik tak cover. Dia panggil sebagai exception. Okay, yang tu yang kedua. Yang ketiga sebagai loading. Tambahan. Tambahan tu maksudnya macam mana? Contoh orang tu obesity. Macam saya dulu. Badan besar. Contoh berat dah dekat 100 kilo. Jadi bila apply, syarikat terima. Sebab sehat. Sebab tak pernah sakit, tak pernah sakit apa-apa, tak pernah masuk hospital. Terima. Cuma syarikat akan kenakan loading. Mana kata kalau orang lain, kalau berat normal, yang BMI baik, bayar 200, disebabkan saya berat badan lebih, kena bayar 300, 400, bergantung pada pihak syarikat. Itu tiga kebaran kalian. Kalau orang tu dah ada penyakit setiada, iaitu dia panggil sebagai kes tu sebagai start standard. Bukan yang standard. Kalau standard, apply, berat badan okey, kesihatan okey, clear. Terus terima. Kalau ada semoga, penyakit, macam tu. Semoga jawapan daripada Cik Afian ni terjawablah soalan daripada Puan Laila tadi, insyaAllah. Okay. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan Puan Laila sekeluarga, insyaAllah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Afian Bakrawi, Perundi Keuangan, yang sudah bersama kita memperjelaskan sebenarnya di mana kesilapan kita, di mana kesilapan ejen, kadang-kadang kita sebagai pengguna sebenarnya, pemegang polisi yang tidak pernah peka. Okay? Macam tu dah kan 10 tahun baca pun tak apa-apa nak faham. Sign dulu apa benda pun dah tak ingat. Jadi make sure lah, pastikan anda mendapatkan balik penjelasan daripada pergi ke HU dan sebagainya. Mungkin ejen dah tak ada dah. Mungkin ejen dah tak ada dah. Tak bekerja dan sebagainya. Jadi dapatkan update yang terkini, kan, kemaskinikan akaun anda dan sebagainya untuk orang kata tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jom jadi pelanggan takaful yang peka. Ambil berat. InsyaAllah. Dan juga kepada ejen-ejen insurans di luar sana, lakukanlah tanggungjawab anda dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggungjawab dan profesional. InsyaAllah anda akan dapat membantu mereka di luar sana, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Dan kita rehat dulu seketika rasanya. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Lagi.